Hoi. Oh, saya Batman dari luar negara. Oh, hai Encik Batman. Ini kali pertama saya melawat Malaysia. Oh. Bolehkah kamu membantu saya mencari alamat ini? Oh, tempat ni dekat saja Encik Batman. Okey, Encik Batman jalan terus, pusing kanan, pusing kiri, pusing kanan, lepas masjid tu, Encik Batman naik bukit, tu bukit, itulah tempatnya. Baik, terima kasih atas bantuan dan layanan mesra tadi. Oh, sama-sama Encik Batman. Saya sangat suka sikap masyarakat Malaysia yang sopan santun dan memberi layanan mesra kepada pelancong asing. Oh, terima kasih Encik Batman atas pujian itu. Baik, saya kena pergi sekarang. Didik TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku pengacara anda. Untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah pendidikan moral tahun 6. Tapi kenapa tadi ada Adi Wira dengan kita semua? Apa sebenarnya yang kita akan belajar? Apa kaitan dengan pendidikan moral ni? Tapi sebelum tu, jom kita tengok profil guru. Itulah dia cikgu-cikgu yang akan bersama kita terlebih dahulu. Saya ingin perkenalkan jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Cathy. Hai Cikgu. Okey, dan seterusnya guru kita yang akan bersama kita sehingga penghujung pembelajaran kita adalah Cikgu Tipen. Hai Cikgu. Hai Sean, apa khabar? Khabar baik Cikgu. Wah, nampak segak hari ni Cikgu. Ya, kostum yang cantik eh. Ya Cikgu. Sebenarnya saya nak tanya Cikgu, apa kaitan? Tapi sebelum tu, sebelum saya tanya apa kaitan tadi, kenapa tadi kita ada Adi Wira kan? Kita sebenarnya ada murid-murid yang akan bersama kita sepanjang pembelajaran kita. Jom kita tengok siapa mereka. Hai semua. Hai. Hai. Itulah dia empat muka ceria yang akan bersama kita. Boleh tak cikgu kenalkan mereka kepada kita semua? Okey. Kita dengar daripada mereka. Baik. Yang pertama kita dengar daripada Yashwini. Selamat sejahtera semua. Nama saya Yashwini, anak perempuan Saronin. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Seksyen 13. Baik. Terima kasih Yashwini. Kita teruskan dengan Kuhan Raj. Selamat sejahtera. Nama saya Kuhan Raj, anak lelaki Kemarat. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Seksyen 13, Shah Alam. Terima kasih. Terima kasih Kuhan Raj. Kita teruskan dengan Sharanya. Selamat sejahtera semua. Nama saya Sharanya, anak perempuan Ganesin. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Seksyen 13. Terima kasih Sharanya. Baik, kita dengar daripada yang peserta keempat iaitu Natalie. Selamat sejahtera semua. Nama saya Chiu Suan Sim Natalie. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Seksyen 13. Baik, terima kasih murid-murid. Okey, terima kasih semua dan saya rasa murid-murid ada dalam talian. Dan juga mereka yang menonton sekarang, Igu. Sama macam saya, kita teruja nak tahu kenapa ada Adi Wira tadi, Igu. Okey. Itu suspend. Jadi, apa kata kita tanya daripada murid-murid kita? Okey. Mereka pun tonton gimmick tadi, kan? Ya. Yeah. Jadi, boleh tak murid-murid teka apa topik kita hari ini? Yashwini. Cikgu bersopan santun. Bersopan santun. Okey. Betul tak bersopan santun? Betul, Igu. Okey, baik. Kita dengar daripada yang lain. Okey, boleh kaitkan dengan topik kita hari ini? Okey. Siapa? Baik, Sharanya. Berbudi pekerti. Berbudi pekerti. Baik, betul. Okey. Dia ada kaitan. Baik. Boleh tak teken apakah nilai yang kita akan belajar hari ini? Okey, sesiapa? Baik, Natalie. Hemat tinggi.
Hemat tinggi. Betul, tepat sekali. Tepat. Kita akan belajar tentang hemat tinggi hari ini. Okey, baik cikgu, jom kita mulakan. Baik. Okey, tajuk kita hari ini adalah sikap berhemah negara disanjung. Baik. Ini yang amalan-amalan yang mulia yang kita perlu berkelakuan baik dengan orang yang lebih tua dan orang yang muda daripada kita. Okey. Yeah. Baik. Standard pembelajaran dan objektif yang akan difokuskan pada hari ini ialah 5.1, iaitu menjelaskan contoh. Okey, menjelaskan contoh amalan hemat tinggi demi meningkatkan imej negara. Memerihalkan cara mengamalkan hemat tinggi demi meningkatkan imej negara. Seterusnya, 5.3, menghuraikan kepentingan amalan hemat tinggi demi meningkatkan imej negara. Dan terakhirnya, 5.4, iaitu mengekspresikan perasaan berkaitan amalan hemat tinggi demi meningkatkan imej negara. Ah, okey. Baik. Jadi, apa itu hemat tinggi? Tahu tak maksud dia? Saya tak pasti sangat, cikgu. Okey, cuba boleh terangkan? Baik, saya terangkan ya. Okey. Berdasarkan DSKP tahun 6, Pendidikan Moral KSSR Semakan 2017. Maksud hemat tingginya ialah beradab sopan dan berbudi pekerti mulia. Ah, baik. Ya. Yeah. Jadi inilah nilai yang kita akan belajar ini, kan, cikgu? Ya, inilah nilai yang kita akan fokus pada hari ini. Okey, baiklah cikgu, dan sebelum kita teruskan, kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di tahap 2 di Didik TV KPM. KPM. Kembali semula menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM bagi mata pelajaran pendidikan moral tahun 6 bersama Adi Wira. Kita juga cikgu kita, Cikgu Tipen. Okey, silakan cikgu. Ya, baik Sean. Tadi kita belajar tentang nilai dan maknanya. Ya. Sekarang kita akan fokuskan contoh dan cara mengamalkan nilai hemat tinggi. Okey, baik cikgu. Baik. Apa contoh, okey, dan caranya? Baik, yang pertamanya ialah tutur kata, yang kedua pemikiran, dan yang ketiga adalah perlakuan. Baik. Kita teruskan dengan contoh yang pertama, contoh tutur kata, iaitu menggunakan tutur kata yang baik dan sopan dalam pergaulan dan kehidupan harian. Cara tutur kata, menggunakan bahasa yang sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Baik. Pentingnya yang itu, okay, kita tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Okey, seterusnya. Contoh pemikiran pula. Mempunyai pemikiran yang baik dan positif dalam pergaulan serta kehidupan harian. Bersangka baik terhadap semua orang dalam pergaulan harian. Itu adalah cara pemikiran. Okey, bersangka baik. Kita tidak boleh bersangka buruk sesiapa saja yang kita berjumpa. Kita tidak boleh fitnah mereka. Kita perlulah bersangka baik dan berfikiran positif. Okey. Okay. Itu adalah sangat penting. Baik, kita teruskan. Okey. Kita teruskan dengan seterusnya, perlakuan. Bagaimana pula dengan perlakuan? Ya. Baik. Contoh perlakuan, berkelakuan baik dan sopan dalam pergaulan seharian. Seperti mana yang Sean tunjukkan tadi, okey? Ya. Memberi layanan yang mesra. Okey, cara perlakuannya ialah bergaul mesra dan memberikan layanan yang baik tanpa mengira agama dan kaum. Sebab kita hidup di negara Malaysia yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum. Ya, betul. Baik. Jadi, itu adalah antara contoh dan cara perlakuan amalan nilai hemat tinggi. Ya. Baik.
Jadi apa kata kita uji murid-murid kita? Kita dah belajar cara-cara. Apa kata kita uji mereka? Okey, jom cikgu. Okey, baik. Okey, di sini. Okey, sama dengan ni cikgu? Ya, sama dengan itu. Okey, saya menyediakan cara dan contoh. Okey, ya, ni merupakan peta buih. Okey, peta buih, fungsi peta buih adalah menyatakan kata-kata adjektif. Jadi, kita perlulah menyatakan contohnya kata adjektif baik, sopan, seperti itu. Ataupun frasa. Okey, frasa adjektif. Baik. Jadi, apa kata kita uji murid-murid kita hari ini? Okay, murid-murid, yeah. Okey, tolong lengkapkan petak buih yang diberikan. Ya, yeah, siapa nak cuba dulu? Oh, ataupun mereka ada di rumah ke itu? Ya, mereka ada di rumah. Okey, ya. Yeah. Dan kepada mereka yang ada di rumah sekarang, selain daripada murid kita yang ada dalam talian, anda pun boleh cuba untuk mengisikan peta buih ini ke? Ya, yeah, peta buih ini. Ya. Yeah. Okey. Okey, dekat tengah tu cara dan contoh dan kita cara kena isikanlah. Contoh. Sama ada kata-kata adjektif ataupun frasa adjektif. Frasa pun boleh, ya. Yeah? Frasa pun boleh. Okey. Baik, murid-murid kita sedang membuat. Okey, baik murid-murid. Ada yang dah siap? Sudah siap ke? Kalau ada siap boleh terus angkat tangan, ya? Ya. Satu kata adjektif pun dah cukup. Baik. Murid-murid, baik okay. Kohan Raj. Baik, kita dengar daripada Kohan Raj. Ya, yeah. Kohan Raj. Sopan santun. Sopan santun. Tepat sekali. Okay. Sopan santun. Kita nak berikan ganjaran kepada dia, Ego? Baik, boleh. Okey. Untuk Kohan Raj dapat satu bintang ke, Ego? Okey, satu bintang. Satu bintang. Satu bintang untuk Kohan Raj kita. Okey. Terima kasih, Kohan Raj. Baik. Terusnya, siapa nak cuba? Sharanya. Pemikiran positif. Pemikiran positif. Sangat penting. Pemikiran positif. Tepat sekali. Satu untuk? Satu bintang juga untuk Sharanya. Sharanya, okey. Okey, pemikiran positif. Sentiasa berfikiran positif. Baik, Yashwini sedang angkat tangan. Budi ya, Yashwini. Pekerti. Budi pekerti. Ya, budi pekerti dalam pergaulan seharian itu amat penting. Perlu berbudi bahasa, budi pekerti. Ya, satu bintang untuk Yashwini. Terima kasih, Yashwini. Dan akhirnya, Natalie. Kata sopan. Kata sopan. Okey, tepat sekali. Kata yang sopan, bahasa yang sopan. Selain itu, kita juga perlu memberikan layanan mesra, bergaul mesra dan sebagainya. Terima kasih, Natalie. Satu bintang juga. Satu bintang untuk Natalie. Natalie. Okey, okay. Tahniah kepada murid-murid kita. Boleh tunjukkan petak buih kamu? Dia yang dah siap? Boleh tunjukkan? Itu dia. Okey. Terima kasih murid-murid kita. Terima kasih. Baik. Kita sambung, Sean. Ya, cikgu. Okey, kita teruskan dengan situasi. Okey, kita teruskan dengan satu situasi. Ya. Baik. Apa kata kita minta murid kita, salah seorang murid kita baca? Mereka sudah ada situasi ini, saya sudah beri. Ya, siapa nak baca? Yashwini, ya, teruskan Yashwini. Pemain bola sepak bawah 15 tahun yang mewakili Malaysia ke juaraan AFF B16 Anjuran Persatuan Bola Sepak ASEAN di Kemboja mendapat perhatian kerana sikap hemat tinggi mereka. Bilik persalinan dibersihkan selepas perlawanan tamat. Sebelum meninggalkan stadium, mereka bersalaman dengan pasukan lawan. Mereka mengucapkan terima kasih kepada pengawal negara lain. Mereka telah mendapat pujian daripada pihak penganjur. Tahniah diucapkan kerana mengharumkan nama baik Malaysia. Terima kasih, Yashwini. Sumber di Pete dan di Ubah Suai daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia. Baik, jadi soalannya, situasi dah beri. Baik, soalannya, nyatakan contoh dan cara mengamalkan hemat tinggi demi meningkatkan imej negara berdasarkan situasi yang diberi. Baik, murid-murid, kamu boleh nyatakan. Okey. Jadi tugasan ini, murid-murid perlu highlight. Highlight isi jawapan, perlu highlightkan contoh dan cara amalan hemat tinggi. Okey, baik.
So dekat sini pun movement yang ada dalam talian, yang bukan dalam talian bolehlah cuba. Maknanya movement yang ada kat rumah tu boleh cuba dan kita boleh bandingkan jawapan kita. Ya, murid boleh highlight di sini. Oh, okay. Terus highlight di Teruskan lah dekat sini. Gariskan. Mana gariskan ataupun warnakan. Warnakan di di situasi pada situasi yang diberi. Ya. Yeah. Baik, ada ini adalah kata jawapan. Baik. Sean pun boleh try. Okey, cikgu saya cuba. Maknanya adalah contoh dan juga cara mengamalkan khemah tinggi untuk meningkatkan imej negara. Imej negara. Saya cuba, cikgu. Baik, cuba. Okey. Yeah. Boleh gariskan. Okey, dekat sini pun ada pen berwarna yang saya cuba untuk warna-warna sebab saya suka warna, cikgu. Baik. Okey. Cikgu pun suka warna-warni. Okey, ini pun saya jumpa dekat sini. Maknanya jika ada sama ada contoh dan juga cara, ya. Okey. Baik, sambil Sean membuat, okey, yeah. Kita tanya daripada murid-murid kita. Adakah yang dah siap? Angkat tangan. Baik, Kohandraj dah siap. Baik, Kohandraj. Silakan, Kohandraj. Bilik persalinan dibersihkan. Bilik persalinan dibersihkan. Betul tak, Sean? Saya rasa betul, Igu. Betul. Bilik persalinan perlu dibersihkan. Cikgu nak tanya Kohandraj, di rumah Kohandraj ada tak bersihkan bilik persalinan? Ada tak? Tak. Alamak. Ada. Kalau tak, baik. Lepas ini kita sudah belajar nilai khemah tinggi. Perlu amalkan ni amalan khemah tinggi ini. Perlu membersihkan bilik persalinan. Yeah. Baik. Cikgu, dia dapat bintang, cikgu? Ya, yeah, dapat bintang. Dapat bintang sebab jawapan jawab, yang betul. Jawab dengan betul. Okey. Baik, seterusnya. Siapa nak jawab? Baik. Sharania. Bersalaman dengan pasukan lawan. Bersalaman dengan pasukan lawan. Betul tak, Sean? Saya rasa betul, Igo. Sebab betul. Sama dengan jawapan saya. Ya, sama dengan jawapannya. Okey, baik. Tadi siapa yang jawab, Igo? Sharania. Sharania. Okay. Tahniah, Sharania. Tepat sekali. Jawapan yang tepat sekali. Dapat bintang ke, cikgu? Dapat bintang. Ya. Yeah. Okey, perlu bersalaman. Okey. Di mana-mana sahaja kita jumpa orang, okay, kita perlulah bersalaman. Itu adalah budaya masyarakat Malaysia. Yeah. Baik, kita teruskan dengan siapa nak jawab? Okey, orang terakhirnya. Okey, Natalie. Mengucapkan terima kasih kepada pegawai. Baik, mengucapkan terima kasih kepada pegawai. Tepat sekali. Okey, yeah. Berikan bintang kepada Natalie. Baik. Ya? Ini pun merupakan salah satu amalan yang bagus, okey, iaitu mengucapkan terima kasih kepada sesiapa saja yang membantu kita. Baik, tahniah murid-murid kita. Okey, tepuk untuk diri kamu. Okey, tahniah, okey. Jadi jawapan, okey, jawapan tadi, okey, betul ya, membersihkan bilik persalinan, bersalaman dengan pasukan lawan selepas perlawanan, mengucapkan terima kasih kepada pegawai. Baik, tepat sekali. Terima kasih murid-murid. Okey, terima kasih kepada anda semua dan memang tanya atas jawapan yang betul. Dan sekarang cikgu, kita akan rehat, cikgu. Ada satu lagi yang ada situasi. Ada lagi satu soalan. Okey, ya, cikgu. Baik, cikgu nak kongsikan situasi. Okey, apabila kita apabila kita berjumpa dengan pelancong asing ataupun orang-orang lain, ya, kita perlulah kita perlulah bersopan santun. Okey, ini antara situasi. Okey, murid-murid di rumah bolehlah rujuk buku teks iaitu muka surat 44 dan 45. Buku teks Pendidikan Moral Tahun 6 Semakan KSSR 2017. Baik, ini antara situasi. Okey. Yeah. Baik, salah satu situasinya. Boleh baca, Sean? Okey, yang ini, Igo. Ya. Yeah. Okey, ada seorang budak kecil, Igo, cakap, saya mahu merakam gambar pemandangan laut. Boleh puan ke tepi? Dan lepas tu wanita tersebut cakap, baiklah, adik. Dan terima kasih, encik. Lepas tu, bagus, adik. Pertuturan kamu sangat sopan. Kesopanan kamu dapat meningkatkan imej rakyat Malaysia. Sean cakap macam Batman pula. Okey, baik. Satu lagi situasi yang saya ada, iaitu di tempat ibadat. Di mana seorang murid, dia berkata, saya mohon maaf, puan. Kita tidak boleh memakai kasut di dalam kuil. Ini merupakan salah satu peraturan di kuil. Ya. Yeah. Puan boleh letakkan kasut di rak yang disediakan. Hmm. Jadi pelancong asing itu jawab, terima kasih adik, kami tidak perasan papan tanda itu. Kami akan menanggalkan kasut. Terima kasih adik, tutur kata kamu sungguh sopan dan lemah lembut. Rakyat Malaysia memang berbudi pekerti mulia.
Baik, ada lagi situasi? Ada lagi satu, Ego. Yang ini adalah situasi, kalau tak silap saya, nampak dalam sama ada dalam bas ataupun dalam kereta api. Jadi dekat sini lah, ada seorang budak cakap, mohon maaf puan, bolehkah ibu saya duduk di sini? Lepas tu wanita tersebut cakap, boleh, silakan duduk. Lepas tu adik tu cakap, terima kasih puan. Suara pun dah tukar-tukar sikit. Tapi itulah situasi dia, Ego. Ya, sangat betul. Sangat berhemah tinggi, Ego. Hemah tinggi. Dia memberikan tempat tempat duduk kepada orang-orang yang orang-orang yang keperluan. Contohnya, yang orang yang mengandung, orang warga emas, warga golongan istimewa dan sebagainya. Terusnya, ada salah satu lagi situasi, iaitu di mana berlaku di kaunter pelanggan. Baik, kaunter pelanggan. Baik, orangnya tanya, selamat pagi adik, baju yang kamu pakai ini sopan dan kemas. Jadi dia jawab, adik itu jawab, selamat pagi puan, terima kasih, kita patut menjaga penampilan dan berpakaian sopan di tempat awam. Jadi orang itu pun jawab, betullah adik, amalan kamu sangat terpuji. Baik, ini antara contoh dan cara amalan hemat tinggi demi meningkatkan imej negara. Ya, betul. Harap kita semua akan mengamalkan cara dan contoh yang disebutkan oleh cikgu itu tadi. Okey, baiklah cikgu, dan sekarang kita boleh berehat, cikgu? Boleh. Okey, kita akan berehat seketika, kembali semula selepas ini di slot tahap 2 di Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita adalah pendidikan moral tahun 6. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Baik, kita teruskan, Sean. Baik, sekarang kita akan sambung dengan kepentingan dan perasaan. Okey cikgu. Ya, apakah kepentingannya? Mari kita mengenali amalan hemat tinggi bagi meningkatkan imej negara. Baik, bagaimana? Okey, bagaimana? Jadi, ini adalah antara kepentingan yang dapat cikgu senaraikan. Yang pertama, memastikan Malaysia, sentiasa dihormati dan dipandang tinggi oleh negara lain. Betul tak? Betul, Ibu. Kalau kita sangat bersopan santun, kita berbudi bahasa baik, sopan, mesti negara lain akan menghormati kita. Okey, baik. Kita sambung dengan seterusnya, iaitu menjaga dan meningkatkan imej negara yang baik. Seterusnya, mewujudkan kemesraan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Okey, dalam kalangan rakyat. Kemesraan, mestilah wujud kemesraan dalam kalangan rakyat kita. Baik, kita teruskan. Memberikan tanggapan yang baik kepada imej negara kita. Mestilah orang lain mempunyai pandangan dan tanggapan yang baik terhadap negara kita. Betul ya? Betul, Ego. Baik, kita teruskan dengan mengekalkan mengekalkan perpaduan dan keharmonian antara kaum. Apabila kita bersopan santun dan kita memberikan layanan yang sama rata dan layanan yang mesra kepada masyarakat yang berbilang kaum, mestilah perpaduan dapat diperkukuhkan. Baik, teruskan dengan meningkatkan ekonomi negara. Betul tak yang ni? Meningkatkan ekonomi negara. Apa kaitan dia dengan sopan santun? Apa kaitannya? Murid-murid di Google Meet, apa kaitannya meningkatkan ekonomi negara kalau kita hemati mengamalkan amalan hemat tinggi? Ya, Yashwini. Pelancong dari luar negara melancong negara kita. Tepat sekali. Berikan satu bintang kepada Yashwini. Satu bintang untuk Yashwini. Ya, tepat sekali. Ya, mestilah. Okey, apabila kita mengamalkan budaya yang baik dan bersopan santun, memberikan layanan yang mesra, budi pekerti mulia dan bergaul mesra, mestilah pelancong dari luar negara akan melawat negara kita. Mereka akan suka
berkunjung ke Malaysia. Dan ini adalah antara artikel daripada berita harian, iaitu sumbangan rakyat penting bantu pulihan sektor pelancongan, iaitu ramai pelancong dari sama ada dari luar negara dan dalam negara membantu ekonomi kita, sektor ekonomi kita. Selain itu, ada juga artikel yang mengatakan bahawa Malaysia merupakan destinasi pilihan pelancong dari Indonesia. Sebab rakyat kita yang berhemat tinggi ke? Ya, rakyat kita yang berhemat tinggi. Baik, kita sudah belajar kepentingan. Apa kata kita menguji murid-murid sekarang? Okey, baik Igu. Baik ya. Jadi untuk menguji, cikgu menggunakan permainan Kahoot. Murid-murid di rumah pun mesti suka kan permainan Kahoot. Baik, kita teruskan dengan permainan Kahoot. Okey. Okey, cikgu. Baik. Empat murid kita pun sudah masuk. Jadi, cikgu, mulakan permainan Kahoot kita hari ini. Okey, baik, cikgu. Baik. Dia ada tempoh masa juga, cikgu. Ya, countdown. Ada countdown juga. Baik, soalan pertama. Apakah kepentingan amalan hebat tinggi demi meningkatkan imej negara? Yang pertama, membantu penduduk tempatan. Ya. Yeah. Menjaga dan meningkatkan negara, imej negara yang baik, mewujudkan semangat patriotik dan membentuk masyarakat yang jujur. Okey. Baik, murid-murid boleh jawab. Murid-murid kita sudah pun jawab. Baik, menjaga dan meningkatkan imej negara yang baik. Semua jawab dengan betul ke, Igu? Semua jawab dengan betul. Tahniah. Baik, kita sambung dengan soalan seterusnya. Ya. Yeah. Antara kepentingan amalan hemat tinggi ialah dapat mengekalkan perpaduan dan keharmonian antara kaum. Benar atau salah? Okey. Okay. Ini macam soalan saya rasa semua boleh jawab. Semua boleh jawab lah. Ini betul, soalan ya? Bonus. Okey, betul. Benar. Okey, memang baik, benar. Teruskan dengan soalan seterusnya, iaitu nyatakan kepentingan lain amalan hemat tinggi demi meningkatkan imej negara. Meningkatkan kegiatan jenayah. Oh, okey. Mewujudkan perselisihan dan pertelingkahan faham. Melahirkan generasi yang kurang sopan atau meningkatkan ekonomi negara kita. Yang mana? Yang betul ke, Igu? Ya, yang mana betul. Baik. Murid-murid kita menjawab meningkatkan ekonomi negara kita. Tepat sekali. Ya. Okey, tanya. Tania, baik, soalan seterusnya. Antara kepentingan amalan hemat tinggi ialah memastikan Malaysia sentiasa dipandang rendah oleh negara lain. Benar atau salah? Ni soalan macam kena baca betul-betul lah, Igu. Ya, kena baca betul-betul. Ni soalan tricky, orang kata. Ia bukan soalan yang terus dapat jawapan. Kena baca betul-betul, kena faham soalan. Murid kena faham betul-betul, baru boleh jawab. Baik. Tapi jawapannya sebenarnya senang je, Igu. Senang je. Sebenarnya senang je. Okey, salah. Okey, Yashwini sedang mendahului. Baik. Kita teruskan dengan... Okey, yang ni soalan double point. Okey. Berikut merupakan kepentingan amalan hemat tinggi demi meningkatkan imej negara. Kecuali... Okey. Baik. Apa kecualinya? Okey, baik. Yang pertama, meningkatkan ekonomi negara kita. Ya. Yeah. Yang kedua, mewujudkan kemesraan dalam kalangan rakyat. Yang ketiga, memberikan tanggapan yang buruk kepada imej negara kita. Dan yang keempat, menjaga dan meningkatkan imej negara. Saya nampak kata kunci ini adalah kecuali. Ya, kecuali. Baik. Dan murid dah dapat jawab. Apa jawapannya tadi, Igu? Okey, memberikan tanggapan yang buruk. Itulah jawapan yang salah lah. Jawapan yang salah yang tadi. Yang kita kecuali. Carikan tadi lah. Kecuali. Baik, kita sambung soalan yang ke-6. Ini pun yang ada double point. Okey. Okey, mengapakah sikap hemat tinggi perlu diamalkan di semasa berada di tempat ibadat seperti gereja, tokong, masjid, kuil dan sebagainya? Yang pertama, mengekalkan perpaduan dan keharmonian antara kaum. Murid dah jawab. Ada yang jawab supaya berlaku pergaduhan. Okey, mungkin salah jawab tu, Igu. Mungkin dia salah jawab tu. Baik. Jawapan betul adalah mengekalkan perpaduan dan keharmonian antara kaum. Bukan supaya dapat pujian dan ganjaran. Itu tak salah ya. Nanti tak ikhlas ya, Igu. Itu tak ikhlas. Yeah. Betul. Okey, seterusnya bagi mementingkan diri sendiri. Itu pun salah.
Baik. Kedudukan berubah. Baik. Kita teruskan soalan yang seterusnya. Baik. Layanan mesra dan sopan menarik pelancong asing untuk melawat negara kita. Hal ini dapat meningkatkan ekonomi negara. Benar atau salah? Baik, yeah. Murid kita kata benar. Betul lah. Sebenarnya itu jawapan yang betul ke, cikgu? Jawapan yang tepat sekali. Betul. Baik. Dan soalan yang terakhir. Okey. Untuk menguji kepentingan. Soalan double point juga. Okey, ganda dua, yes. Berikut merupakan sikap yang perlu diamalkan bagi mewujudkan kemesraan dalam kalangan rakyat. Kecuali. Apa itu kecuali? Tengok itu kecuali itu penting. Okey, kecuali. Jadi, sentiasa menjaga pertuturan dan tingkah laku yang sopan. Okey, memberikan layanan mesra tanpa mengira agama dan kaum, beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian, dan akhir sekali bersangka buruk terhadap semua orang dalam pergaulan seharian. Ya, jadi itulah jawapan yang salah lah, kecuali. Ya, okay, betul. Baik. Jadi kita dapat, okey. Murid-murid kita pun dah jawab semua. Jadi kita lihat siapa yang menang. Ya. Puan Raj. Okey. Syarniah nombor 2, dan yang pertamanya ialah piala pusingan diberikan kepada saudari Yashwini. Ya. Tahniah kepada Yashwini dan kepada anda semua, ya. Ya, kita boleh berikan ganjaran kepada keempat-empat murid kita sebab mereka melibatkan diri secara aktif dalam permainan Kahoot ini. Ya, tahniah kepada anda semua. Ya, tahniah kepada keempat-empat murid kita. Ya, dan kepada mereka yang jawab dekat rumah pun, tanya kepada anda semua kalau jawab dengan betul lah. Kalau salah pun tak apa, kita belajar sama-sama. Baik, kita sambung dengan apakah perasaan anda apabila mengamalkan hemat tinggi demi meningkatkan imej negara? Ya. Tadi kepentingan, sekarang ada kaitan dengan perasaan. Baik, okay. Apakah perasaan kita? Okey. Baik, apa kata kita minta murid-murid kita tulis jawapan? Okey, cikgu. Baik, kita memberikan aktiviti yang paling seronok yang murid suka, ya. Iaitu, okey, murid-murid perlu meniup balon. Okey. Lepas tu ikat balon tersebut, ya, dan tulis perasaan mereka dan tunjuk kepada kita. Okey. Maknanya kena ada balon dengan kena tulisan. Ya, murid-murid dah ada balon. Okey. Okay. Macam menarik juga, ego. Ya, menarik. Okey. Apa kata kita Sean pun cuba tulis jawapan. Okey, ego. Ya. Okey, perasaan. Perasaan saya. Ya, perasaan apabila kita mengamalkan amalan hemat tinggi. Kepada yang yang mengamalkannya ataupun yang contoh macam saya berhemat tinggi ataupun saya bercakap dengan sopan dengan cikgu, maknanya perasaan saya masa melakukan perbuatan tersebut ataupun yang diterima tu, yang cikgu. Perasaan cikgu. Orang yang buat. Orang yang buat. Perasaan Sean apabila mengamalkan kepada orang lain. Okey. Contohnya bahasa yang sopan, menggunakan bahasa yang sopan. Ya. Okey, bergaul mesra, memberikan layanan mesra, berbudi pekerti. Begitu. Baik, murid-murid kita mereka sedang masih belum tiup balon. Boleh meniup, murid-murid. Dah boleh mulakan tiup balon, ya. Dah boleh mula. Tiup besar-besar, tiup tapi besar-besar. Jangan terlalu besar. Sebab saya pun sebenarnya macam takut juga kalau balon dia meletup, ego. Ya, yeah, meletup. Tapi kalau kita guna pen marker macam ni yang tak tajam tu, boleh je, boleh kan, lagi. Yeah. Okey. Okey, so saya kena tulis. Apa perasaan saya apabila perasaan saya bersopan satu dengan orang lain? Ya, yeah, kita sebagai ada contoh banyak perasaan. Rasa, okey, saya tulis. Nak bagi tahu jawapan terus ke saya tulis dulu, ego? Tulis dulu. Okey. Tulis dulu. Saya pilih yang atas ni, ego, lagi senang untuk saya pegang. Tulis satu perasaan cukup. Satu perasaan lah. Satu perasaan. Murid-murid kita pun akan membentangkan perasaan mereka nanti. Ya, mereka sedang ikat balon. Baik. Okey. Sedang buat, okey. Okey. Saya dah tulis, ego. Nampak tu. Okey, perasaan Sean gembira. Baik. Nampak. Ini nampak. Ya, perasaan yang gembira. Wah, cantik. Cikgu, macam muka smiley saya, pula. Ini muka saya. Muka bulat Sean macam ini, ego. Ya. Saya rasa gembira, ego, sebab bila saya bercakap dengan sopan kan, saya pun rasa macam gembira sebab dapat, tak tahu, adalah perasaan dari dalam, ego.
Ya, betul. Ha. Sebab kita apabila kita memberikan layanan yang mesra kepada orang lain, orang lain pun suka dengan kita. Ah, ya. Yeah. Kita memberikan senyuman manis kepada mereka. Yeah. Ah, senyuman yang manis ni. Baik. Ada murid kita, Kuhandraj, sudah siap. Baik, gembira. Sama jawapan dengan Sean. Ya. Yeah. Macam copy and paste. Okey, tahniah Kuhandraj. Okey, ada jawapan lain. Seronok. Okey, Natalie. Bagus jawapan seronok. Okey, kita akan berasa seronoklah apabila kita mengamalkan amalan hemat tinggi. Baik, bangga. Yeah. Betul juga, bangga. Perasaan yang bangga. Betul ya, Prab? Kita rasa bangga dengan diri kita. Sebab apa? Sebab orang akan puji kita. Okey, dapat meningkatkan imej negara kita. Contohnya, yang ini murid sekolah dapatlah mengharumkan nama sekolah. Yeah. Baik. Ada lagi jawapan yang lain, iaitu puas hati. Puas hati. Betul tak puas hati? Puas hati, ini jawapan yang saya pun nak letak juga ego sebenarnya. Yeah. Sebab puas hati. Sebab bila kita berhemat tinggi dengan orang lain, rasa macam puas juga. Rasa puas hati. Kalau kita muka masam, kita rasa macam kurang puas hati dalam diri kita. Kan? Baik. Tahniah kepada murid-murid kita. Berikan tepukan. Okay, berikan tepukan untuk diri anda. Okay, anda semua hebat. Tahniah. Okay. Tahniah. Baik. Okay. Kita nak bagi ganjaran kepada mereka, Ego? Ya. Kita perlu beri ganjaran kepada mereka. Sebab jawapan mereka tepat. Dan mereka faham tajuk kita hari ini. Nak bagi berapa bintang, Ego? Bagi dua bintang. Dua bintang seorang. Tahniah kepada anda semua. Rasanya macam cukup tempat tak kita nak dekat? Okey, cukup. Dua bintang untuk setiap murid yang ada dalam talian. Dan di rumah, murid-murid yang di rumah pun okey. Berikan bintang juga, okey. Cikgu berikan bintang. Okey, cikgu boleh sambung ajar lagi tu? Baik, okey. Kita okey, mari kita cek jawapan tadi, okey. Okey, ini antara perasaan yang cikgu dapat senaraikan, iaitu gembira, bangga, puas hati, seronok, kagum. Okay. Bersyukur. Kita akan rasa bersyukur apabila mengamalkan amalan hemat tinggi. Okay. Orang yang terima pun rasalah bersyukur. Dia pun rasa gembira dan puas hati. Cikgu, pengalaman saya pun, cikgu, masa kadang-kadang kan, mana tahu orang tu rasa marah sikit dan dia mungkin tak begitu sopan santun dan pertuturan mereka. Tapi bila kita jawab dengan sopan pun, perasaan kita pun rasa macam puas hati juga sebab kita masih boleh berhemat tinggi walaupun orang lain tidak. Ya, betul. Mungkin kita boleh betulkan amalan mereka tu. Mungkin mereka tidak tahu apa itu amalan hemat tinggi sebenarnya. Jadi kita perlu tegur mereka, tegur dengan baik dan kita perlulah menjelaskan kepentingan hemat tinggi. Mungkin ada perubahan dalam diri mereka juga. Saya rasa ini pun bukan saja antara orang yang kita tak kenal, tapi antara kawan kita kan kita kena berhemat tinggi, kan, Ego? Antara kawan-kawan, antara warga emas, antara orang yang muda pun daripada kita. Contohnya dari adik-beradik kita pun kita perlulah memberikan layanan yang mesra dan sopan santun. Okay? Sopan santun ni sebenarnya perlu dididik daripada di rumah. Sejak rumah, sejak kecil. Sejak kecil lagi. Dan kalau kita orang lagi tua, dengan contoh kita cakap dengan adik kita, nanti betul ke mereka akan mencontohi perbuatan kita juga? Ya, betul. Mereka akan mencontohi perbuatan kita dan mereka akan menjadikan sebagai teladan dalam kehidupan mereka. Okey, baiklah cikgu. Dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot tahap 2 di Didik TV KPM. KPM.
Anda sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Simon dan juga Cikgu Tipen bagi mata pelajaran pendidikan moral tahun 6. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Ya, Sean. Okey. Tadi kita sudah belajar cara dan contoh. Ya. Seterusnya kita belajar kepentingan dan perasaan. Ya. Baik, kita sambung dengan projek berhema sekarang. Oh, projek berhema. Kita nak buat apa, Cikgu? Baik. Kita akan buat anugerah berhema. Oh, yang ini ke itu? Ya. Wow. Anugerah berhema. Kita akan hasilkan yang ni dan berikan kepada orang yang berbudi bahasa, orang yang bersopan santun dan mengamalkan nilai hema tinggi. Okey, cikgu. Baik. Apa yang kita perlukan? Okey, untuk membuat anugerah ini kita perlukan kertas warna. Okay. Pilihlah dua warna yang kamu suka. Saya go? Ya, ambil dua warna. Saya sebenarnya saya suka warna, ada apa warna apa kat sini? Saya suka ni warna merah go. Boleh ke go saya boleh ambil. Warna merah dan lagi satu saya pilih warna hijau boleh? Boleh. Okey go. Satu warna merah, satu warna kuning. Maaf, ini warna kuning. Okey, baik. Okey, saya pun ambil dua warna. Ya. Yeah. Okey, saya pun ambil dua warna. Boleh ambilkan untuk saya. Okey, cikgu nak warna apa, Igo? Okey. Ni ada warna merah jambu, Igo. Ada warna merah jambu. Oh, ada dua di sini. Okey, tak apa. Saya ambil lagi satu warna. Cikgu nak warna hitam ke? Boleh. Okey. Ini dia. Okey, kita ada dua warna. Ya. Yeah. Baik. Okey, cikgu. Okey, baik. Jadi caranya, yang pertama. Yang pertama, lipatkan kertas ni. Ya. Yeah. Okey, lipatkan. Lipat memanjang, Ego? Ya, yeah, lipat memanjang. Okey, macam ni. Lipat memanjang. Okey. Ya, lipat memanjang. Baik. Lipat macam ni lah. Okey. Lepas lipat, ya. Yeah. Potong. Okey. Buka yang ni, okey. Potong kertas itu. Okey, potong tengah-tengah. Potong ni, Ego? Ya, yeah, potong tengah-tengah. Okey, potong. Sebab yang ni gunting, Ego, adalah benda yang tajam. Apakah langkah keselamatan yang kita perlu jalankan, Ego? Untuk yang ini tu. Okey, kalau ini okey, semasa membuat aktiviti ini guru ataupun ibu bapa perlu mengawasi murid-murid. Iyalah sebab kalau kita tak tahu guna gunting ataupun kalau kita main dengan benda yang tajam, main pun adalah perkataan yang salah sebenarnya. Kalau kita menggunakan benda yang tajam tu, mungkin aspek keselamatan ini sangat penting. Ya, kan? Okey. Kita boleh potong yang ni, okey, dengan menggunakan pisau. Pisau pun kita boleh menggunakan. Okey, sama ada gunting ataupun pisau. Yang mana? Okey, kita boleh menggunakan dua-dua. Kalau ada adik semua yang ada di rumah yang tak pandai untuk gunakan bahan-bahan ataupun alatan yang tajam tu, bolehlah minta pertolongan dia, abang, kakak ataupun ibu bapa memotong kertas. Murid-murid di Google Meet kita pun sedang buat tengah buat. Natalie dengan Yashuni pun dah selesai untuk potong. Ya, dah kita sudah potong. Baik. Okey. Lepas dah potong, lepas sudah potong, saya tanggalkan glove dulu. Boleh, Igo. Saya rasa lagi senang kan, Igo? Ya, lebih selesa saya nak buat. Okey, saya tanggalkan dulu glove ni. Okey. Okey. Boleh je, Igo. Boleh je. Okey. Okey, baik. Baik. Kita kena lipatkan. Okey, lipat begini. Lipat dulu. Separuh ya? Okey, lipat separuh. Ya. Yeah. Okey, seterusnya. Dah lipat yang ni. Okey, lipat lagi. Lipat lagi? Ya, lipat lagi. Okey. Sudah. Okey, lipat lagi. Lipat lagi. Dah kali ketiga dah kita lipat ya? Okey. Okey. Dah jadi macam ni ya. Okey, lipat lagi. Lipat lagi. Okey. 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 Ya. Yeah. Lipat. Okey. Lipat lagi ke cikgu? Tak boleh. Ya. Okey. Okey. Ya. Yeah. Okey. Dan buka yang kertas tu. Okey, buka. Okey. Okey, kita akan dapat begini. Yeah. Okey. Lepas itu, cuba lipat yang ni. Okey, depan, lepas tu ke belakang. Je selang-seli depan belakang. Ya, selang-seli. Okey, selang-seli. Depan, belakang. Okey. Depan. Ya, belakang. Okey ya. Senang tak buat? Agak senang juga, Igo, tapi juga kita kena buat dengan berhati-hati sebab nanti dia akan macam salah buat. Saya rasa saya dah salah dah. Depan, belakang. Depan, belakang, depan. Ini macam. Okey, Igo. Okey. Hanya dia kena sama besarlah kalau boleh kan, Igo? Ya. Okey, ya. Okey. Sudah? Okey. Sudah, Igo. Okey, sudah. Okey. Okey. Macam ni. Jadi macam ni lah.
Ya, yeah, betul. Okey. Okey, lipatkan yang kertas yang satu lagi pun. Okay. Sama juga itu? Ya, yeah, sama juga. Kaedah yang sama. Okey, kaedah yang sama. Okey, okay, sekarang boleh buat pantas buat ya. Sikit, ha? Okay, ha, buat laju sikit. Ha. Sebab dah tahu teknik dia. Yeah. Sebenarnya kita lipat yang ni supaya kita dapat garisan panduan lah, Ego. Ya, kita lipat ni untuk dapatkan garisan panduan. Okey, okay. Murid-murid di rumah pun sedang buat. Okey, baik. Okey. Kita buka. Depan, belakang, depan, belakang, depan. Okey. Oh. Ini pun menggunakan koordinasi mata dan tangan, Ego. Ya. Yeah. Ya, yeah, tapi agak menarik juga lah kalau kita tengok hasil kerja kita yang dah habis tu. Memang sebagai motivasi kita lah. Okey, Ego. Saya dah siap. Okey, dah siap. Lebih okay. Kurang. Baik, sekarang Sean. Okey. Ambil yang ni. Okey. Yeah. Lipat. Okey. Lipat begini. Okay. Macam kipas. Aha. Okey. Okey. Okey, dah buat. Ya. Yeah. Okey, yang satu lagi pun kena buat macam tu. Lipat macam kipas. Okey, baik. Okey. Ini pun kita lipat. Dia jadi macam ni. Okey. Dia akan jadi macam ni ya. Okey. 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 Dan kita akan okey, pakai glue. Ya. Yeah. Okey, pakai glue. Okey. Oh, di bahagian sini Ego? Ya, yeah, bahagian tengah dulu. Okey, pakai glue. Pakai gam ni Ego? Ya, yeah, pakai gam. Yeah. Okey, gam ini pun boleh. Oh, untuk melekat macam ni. Ya. Yeah. Boleh okay. Pakai gam ini pun, gam putih pun boleh ataupun gam glue stick pun boleh. Okey. Okey, baik. Ah, macam tu, lepas tu kita lekat. Kalau tak terlalu banyak pun susah Ego. Okey. Okay. Dah. Okey. Okey. Dah. Macam dah sengit sikit, tak apa. Okey, dah buat. Okey, okay, lepas tu, yeah. Okey. Yang tengah-tengah ni, okey, yang tengah-tengah ni. Aha. Okey. Kita boleh, kita kena masukkan gam juga. Okey. Gam. Okey. Yang tengah-tengah bawah ni Ego. Ya, yeah, bawah tu yang tengah-tengah tu. Yang tengah-tengah tu kita masukkan gam dan kita oh. Ya, yeah, kita okay. Kepitkan dia. Okey. Okay, saya cuba Ego. Okey. Supaya dia melekatlah semua. Ya, yeah, supaya dia melekat. Okey. Okey. Okey, yang ni pun sama. Okey. Kita kita letak gam. Okey, kita letak gam. Okey. Dan kita kepitkan. Dan lepas dah buat yang ni, okey, lepas dah buat, okey. Kita cantumkan. Okey, dua kertas ni kita cantumkan. Dua kipas oh. Ni kita cantumkan. Dua. Okey, baik. Okey, kita cantumkan dua-dua ni. Okey. Okey. Kita kena cantumkan naik tu. Ha, ya, kena cantumkan. Dua-dua ni kena cantumkan. Hai. Okey. Ha ha. Okey, dia kena dia perlu gam yang kena letak gam yang banyaklah sikit. Ha. Okey, sebab dia nak ni. Melekatlah. Okey. Ha. Oh, dia akan jadi macam bulatan ya, Go? Ya, dia akan jadi macam Ooh. Bulatan macam ni. Okey, dia akan jadi macam ni, bulatan macam ni. Ha. Dan lepas dah buat, okey. Okey, ambil bulat. Okey. Ambil bulat macam ni, okey. Kita letak, okey. Letak bulat yang ni, okey. Yeah. Ni cikgu guna yang botol air, okey. Cover botol air, okey. Penutup yeah. Botol air, okey. Ataupun benda lain pun bolehlah, yang mana yang bulat, yang mana yang sesuai. Yeah. Okey, lepas tu, okey. Potong. Okey, lepas tu potong yang ni. Okey. Okey, potong sehingga kita dapat satu bulatan. Ha. Okay. Lagi sekali kepada adik-adik yang ada di rumah tu, pastikan bila gunakan barangan yang tajam ataupun alatan yang tajam tu kena berhati-hati ataupun kena ada bantuan daripada orang yang lebih tua ataupun dengan cikgu ataupun dengan apa ni ibu ataupun ayah. Okey, ya? Lepas tu ha? Tulis. Okey, lepas dah buat yang ni, ha? Tulislah, okey. Tulis anugerah berhema macam ini. Ah. Okey, anugerah berhema. Yang tadi yang bulatan tu adalah yang atas ni ya Ego? Ya. Yeah. Oh. Okey, kita tulis anugerah berhema. Aha. Okey, murid-murid di rumah, okey. Okey, sudah buat ke? Okey, murid-murid di Google Meet tengah buat. Ah, ya. Yeah. Okey, kita tampal ya, kita tampal. Tampal okay. Atas tu. Kita tampal. Yang bulatan tadilah Ego. Ya, yeah, dalam bulatan tadi, okey dia akan nampak macam ni. Lepas yeah. Tu kita buat dua line. Okey, kita buat dua line. Yeah. Di mana? Okey. Yang kita warna tu adalah sama dengan ribbon kita tadi ya. Yeah. Ya, warna yang sama. Kalau kita nak pakai warna sama pun boleh atau nak warna lain pun boleh. Okey. Ha, terpulang pada kita. Okey. Yeah. Nak panjang mana Ego?
pembaris. Panjang dia lebar pembaris. Lebar pembaris. Ya, yeah, lebar pembaris. Okay, okay. Lepas tu kita potong. Okey, kita potong 2. Dia dalam lebih kurang 1 inci ketebalan dia lebih kurang. Ya. Yeah. Okay, lepas dah potong 2, contohnya kita nak potong 2. Ya. Yeah. Kita dah potong 2, lepas tu bawa dia. Ah, kita bawa kena dia, buat kita macam kita kena, ya. Yeah. Macam riban, okey. Ha. Dia potong, okey. Lepas tu kita letak sini, okey. Oh, wow. Dia akan jadi 2 lah. Ni satu lagi. Boleh saya tunjukkan ibu? Okey, kalau kita tak nampak ada kat rumah yang dekat rumah tu dah nampak. Tapi ini adalah salah satu daripadanya. Ha. Jadi sebab kita belum lekat belum lekat lagi ya. Yeah. Jadi ia akan nampak macam ini. Okay. Jadi yang bulatan tampal kat sini belakang. Ialah salah satu daripadanya. Baik. Ah. Jadi ini adalah hasil akhir lah yang anugerah berhimpah yang hasil akhir tadi. Ya, betul. Yeah. Hasil akhir tadi. Jadi anugerah ini kita boleh berikan kepada orang yang berhemat tinggi dan bersopan santun. Ya. Yeah. Dan okay, nampaknya murid kita yang ada dalam talian pun nampak macam mereka dah habis kan? Okey. Murid-murid di talian sudah habis ke? Boleh tunjukkan hasil kerja kamu? Baik, wow. Yashwini. Wow, cantik. Okay. Hijau kuning. Hasil yang cantik, okey. Baik, cantik. Sharania cantik. Baik. Natalie, okey. Cantik. Okey, seterusnya. Kohan Raj pun cantik. Okey, berikan tepukan kepada kawan-kawan kita. Ya, tanya kepada anda semua, memang kerja yang baik. Dan cikgu, sebelum kita berakhir, mungkin saya nak tanya cikgu sedikit. Kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini, cikgu. Baik, kesimpulan kita. Okey. Sebagai rakyat Malaysia, okey, kita perlu mengamalkan budaya hemat tinggi. Okey. Di mana perlu menggunakan bahasa yang sopan, berkelakuan baik, bergaul mesra, memberikan layanan yang baik, sentiasa berfikiran positif. Jadi, bila kita mengamalkan nilai hemat tinggi, imej negara kita akan meningkat dan orang akan pandang tinggi negara kita. Terima kasih, cikgu. Dan bagaimana pula prestasi murid kita yang ada dalam talian, cikgu? Okey, hari ini prestasi murid kita Cemerlang. Ya, cemerlang. Tanya kepada murid-murid kita. Dan kepada mereka sama ada berada dalam talian ataupun di rumah. Sekiranya mereka ingin mendapatkan latihan pengukuhan daripada mana, Ego? Baik, untuk latihan pengukuhan, murid-murid boleh dapatkan daripada sumberku. Okey, terima kasih cikgu atas pembelajaran kita pada hari ini. Dan kepada mereka yang menonton sekarang, harap ia memberi manfaat kepada anda semua. Dan sebagai penutup untuk pembelajaran kita hari ini, saya dengar cikgu Adi Wira kita, ya, cikgu Tipen akan nyanyi ke Ego? Ya, okay, jom kita kan harapan, cikgu. Baik. Okey. Cikgu perlukan topeng tak? Topeng Batman. Tak perlu lah, cikgu. Saya rasa nampak muka cikgu lagi baik. Lagi baik, ya. Baik. Berhemat tinggi demi negara, pegangan hidup sepanjang masa. Imej negara patut dijaga, sopan santun budaya semua. Tingkah laku cerminan diri, perbuatan baik patut contohi. Sikap bermoral menjadi pedoman, rakyat sopan negara gemilang. Tutur kata patut dikawal, kata disusun elah sengketa. Terlajar kata membawa pada amalan mesra, kita berasa bangga. Hemat tinggi pertuturan mulia, hemat tinggi tingkah laku yang sopan. Hemat tinggi dipandang mulia, dihormati, disegani semua. Hemat tinggi berpakaian sopan, hemat tinggi bersikap peramah. Hemat tinggi berbudi pekerti, meningkatkan imej negara kita.